good morning everyone welcome to biology collaborative teaching and today's topic would be uh, biodiversity love the nature my name is Siti Nofa Idris and it's my pleasure to be your moderator for today and first of all I would like to welcome our guest uh, Dr. Khairiza Lubis uh, the head of school of biology faculty of mathematics and natural sciences Universitas Negeri Medan Indonesia welcome doctor and also present today uh is Dr Kaniza Hasiza Abdul Halil uh, the head of science program and biology coordinator pusat asasi UiTM Dengkil and all lecturers and students welcome everyone so before we begin our lecture i would like to invite uh Muhammad Amirul from S02 to recite the doa Muhammad Amirul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من هزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا اللهم فكنا في الدين وعلمنا تكويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين Thank you, Mama Amirul. I would like to invite uh, Madam nura Aida uh, the project leader of this program to share her introductory speech. Silakan uh, Madam Aida. Okay, thank you. Terima kasih uh, Miss Siti Nurfahana. Okay, assalamualaikum and also a very good morning to everyone. So it is our pleasure uh, to uh, cordially welcome uh, our speaker Dr. Kariza Lubis from University ne uh, Negri Medan to our biology collaborative teaching session. And title biodiversity. Okay, so the term biodiversity it is actually an abbreviation for biological diversity, which combines the concepts of plants and animals as genetic resources. So the diversity of the species and the habitat in which they live okay so uh, again i would like to welcome uh, all the participants okay so uh, as a university uh, we endeavor to work towards the developing and also enriching the students uh, learning experience so welcome students and also uh, the lecturers okay so i pass it back to uh, miss city thank you madam Aida all mm -hmm. right and I believe we all are very curious about Dr. Riza, and now I will be sharing a brief introductions about Dr. Riza. Uh, Dr. Riza has been a lecturer and a researcher since 2008, so it has been 15 years. So she is a notable academician in areas uh, such as animal taxonomy, uh, toxicity, and nanobiotechnology. So Dr. Riza is the perfect person uh, to give our lecture for today. And with that. Uh, without further ado, I would like to invite Dr. Riza to begin her lecture. Okay, Doctor? Okay, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar uh, pelajar-pelajar, student-student <laughs> yang saya hormati, uh, para pensyarah dan uh, head of the school uh, dan yang saya sayangi uh, para pelajar uh, Uitm belajar uh, asasi di UITM. Uh so today uh, I'm going to talk about the biodiversity which is is chapter seven in your subject maybe uh next So bolehkah uh, if you ever uh do grouping or arrange your clothes, the razor, and you maybe maybe you've ever seen this in the market is is it, it is uh this this are is uh the example of the taxonomy the simple thing in our life ya jadi ini adalah contoh yang uh, sederhana yang kita lakukan sehari atau kita pun melihat di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ini adalah uh, taksonomi Uh, mengapa karena uh, you do uh, uh, apa namanya grouping maybe uh, formal for formal clothes, uh, formal clothes nah, jadi adik-adik uh, pasti menyusun misalnya trousers di sini ataupun baju dekat sini ataupun uh, uh, jaket di satu tempat gitu maybe macam-macam itulah. Eh uh, the, uh, and then maybe you see in the market like this maybe uh, for the drink eh uh, dikelompokkan digrupkan di satu tempat and mie in noodle instant noodle di di sini. Nah, ini adalah merupakan satu dari uh, contoh dari taksonomi secara simpel ya, pengelompokan. So, taksonomi is next so uh, what is the taxonomy taxonomy uh, is simply defined as the sign of uh, naming and describing species taxonomy come from greek text uh, come from uh, greek uh, it's mean uh, from taxis it's mean uh, order or arrangement and then nomos uh, means law or science. So, jadi taxonomy is the scientific discipline that deals with the classification of the living organism. And then, what is the purpose of classification? Kenapa kita melakukan klasifikasi? Uh, mungkin bisa kita lihat uh, uh, tujuannya adalah uh, untuk men mengelompokkan grouping dan based on similarity and differences in their characteristics and then describing describing is mean uh, knowing the relationship between uh, them and then giving uh, giving name uh, of them ya jadi tujuannya adalah memberikan nama kemudian men mengelompokkan mereka berdasarkan persamaan karakter uh, atau similarities karakter ataupun juga um, Uh, perbedaannya gitu. Jadi next uh, here uh, jadi ada beberapa macam uh, kingdom kingdom system ya yeah. start from to uh, kingdom system and then the last is six six kingdom system. So uh, in in the year 1860 and 50 50 in this year Linnaeus uh, used to kingdom system uh, yaitu kingdom animalia and plantae and then in the year uh, 1866 Haikal used uh, three uh, kingdom namely is uh, protista animalia and plantae And then uh, Heikel added uh, protista as neutral, uh, neutral organism that do not have the characteristics of plants or animals. So the three kingdom classification system consists of the protists, and then uh, plantae and animalia. Uh, in the year of 1856, uh, uh, which is Copeland, uh, they uh, say he he uh, he used uh, for kingdom system. Yeah, ada monera, plantae, protis, and animalia. Uh, so uh, the development of uh, the world uh, it is because uh, the development of microscope. Yeah. Karena banyak penggunaan, karena penemuan-penemuan mikroskop yang sudah uh, canggih, Separate electron microscopy uh, initiated the emergence of the fourth kingdom classification system. This makes uh, scientists recognize that there, there are important differences between prokaryotes and then um, eukaryote cells. Uh, for this reason, uh, scientists uh, Copeland proposed a cl classification of four kingdoms, uh, which moved to prokaryote Name uh, namely bacteria and blue green algae into the kingdom monera so based on the this one eukaryote and prokaryote they, uh, he move uh, jadi dia me, me, memindahkan uh, uh bakteria dan blue green alga ke kingdom uh, monera and then uh, how about the witaker Witaker system uh, is based on several basic criteria. Uh, the main determinants of classification in this system are cell structure, uh, how to take nutrient and how to reproduce. So jadi Witaker itu membuat uh, klasifikasi ini berdasarkan bagaimana nutrisi atau nutrient diambil oleh suatu makhluk hidup dan bagaimana dia mereproduksi. to reproduce. Uh, uh, therefore, organism and group not only based on their physical appearance, but also on their bi biological function and characteristics. Uh, and then, Weaker uh, uh, proposed that fungi should sort be of grouped into separate separate kingdom because fungi uh, cannot uh, do photosynthesis. Uh, but uh, instead I absorb nutrient from other organism. Jadi uh, jadi panja itu tidak boleh melakukan fotosintesis, tidak bisa melakukan fotosintesis, tapi dia mengabsorb uh, nutrisi dari organisme lain. Uh, uh, and then panjai uh, juga also differ from plants in several ways seperti uh, cell wall component dan reproduksi metodenya berbeda berbeda and then the last is carwoses and others uh, in uh, 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 apa namanya dia membagikan uh, kingdom menjadi beberapa ada enam ada archaea bacteria and then Eubacteria, protist, uh, fungi, plantae, and animalia, the kingdom uh, monera based uh, uh, based on difference in the cell wall uh, component and ribosome. Uh, jadi si car car ah uh, car apa namanya memencirikan uh, kingdom monera itu berdasarkan perbedaan dari uh, apa sel wall komponen dan uh, ribosomal rna jadi dia ke dimasukkan ke uh, arke bakteria dan eobacteria and then menghasilkan uh, resulting in six uh, kingdoms uh, jadi uh, Carlos juga menggrupkan uh, tiga domain, uh, yaitu ada nanti kita bicarakan, kita akan saya jelaskan mengenai uh, the three domains dari si Carlos ini. Jadi ada three domainnya itu adalah bakteria, domain bakteria, and then uh, domain archaea and eukarya. Next and first we, walk, we will talk about uh, linean Uh, classification. Jadi si Linnaeus ini menggunakan uh, hierarki atau uh, hi apa namanya susunan dari beberapa uh, kalau orang Indonesia bilang tangga ya, uh, because they have uh, one until eight uh, step. We cannot do from start from the species. Kita tidak boleh mulai dari spesies, tapi ini adalah uh, apa namanya uh, sudah sudah pasti uh, dimulai dari domain and then kemudian kingdom. Jadi si Linnaeus ini menggunakan delapan sistem hierarki ya. Jadi dimulai dari domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and then the last is uh, spesies. Jadi uh, kingdom is the largest and the most uh, inclusive uh, grouping. Jadi uh, kingdom ini mempunyai ciri-ciri yang uh, secara umum lah dibanding dengan phylum, makin ke bawah makin uh, sempitlah persamaan ciri-cirinya. Jadi bisa kita lihat di sebelah uh, kanan saya ini ada uh, apa namanya uh, macam uh, tanggal lah jika kita lihat domain ini kan lebih besar ya volumenya dibanding dengan spesies ismin karakteristiknya pada domain itu lebih banyak uh, lebih secara umum kemudian spesies itu dia karakteristiknya spesial hanya uh, beberapa yang mencirikan spesies itu atau individu itu uh, makanya uh, tidak boleh dimulai dari Uh, Spesies uh, untuk meletakkan uh, sistem classification atau uh, uh, pengurutannya, pengurutan klasifikasi itu harus dimulai dari kingdom ataupun film. Uh, eh, sorry, sorry, kingdom, and then phylum and then class, order, family, genus, and species. Jadi, uh, linear classification system ini eh uh, di uh, di develop oleh si Swedish uh, si Carolus Carolus Karlo, Linnaeus yang merupakan uh, botanis dari Swedish pada tahun 1700-an gitu. And then next uh to kingdom system of classification. Jadi si Linnaeus itu menggunakan dua sistem classification yaitu klasifikasi Uh, kingdom Plantae and then Kingdom Animalia. Dimana Kingdom Plantae itu uh, consists of uh, bacteria, fungi, algae, moss, fern, and seed plants. And then for the Kingdom Animalia uh, have like uh, protozoa, porifera, cnidaria, mollusks, arthropods, echinodermata, and chordata. Uh, here si uh, apa namanya Linnaeus ini dia tidak me, 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 apa namanya mengambil pedulilah uh, klasifikasi itu dia hanya mengenal sebagai uh, tumbuhan yang mana uh, kemudian yang hewan mana itu saja dia tidak membedakan antara uh, uh, belum memfespesifikkan protozoa itu sebaiknya masuk seperti di mana uh, kemudian yang lainnya gitu and next eh uh, uh, And then for the wuss's uh, domain system, uh, he introduced a new class of RK by the evidence of uh, six uh, as ribosomal rna rna technology in phylogenetic taxonomy, and in this classification system, he adopted the term domain. Uh, Carlos uh, Carlos's classification system is mainly based on the Six uh six, uh 16S ribosomal RNA Gen, Jadi uh, dia itu menggunakan uh, 16S uh, ribosomal uh, Gen untuk meng, uh, membuat the domain itu. Dia membuktikannya berdasarkan itu. Plants and, and animal have different names according to the language in its region or country. Jadi uh Next, uh, next, sorry, sorry, next. Jadi, ini dari uh, si apa tadi? Sudah next, and then next. Nah, kemudian kita masuk ke dalam uh, binomial klasifik, you know, binomial nomenclature because this uh, is important, karena uh, berbeda tempat, berbeda uh, namanya. Misalnya aja di di Indonesia ya kita itu mempunyai beberapa macam suku atau tribes jadi e, berbeda nama lokalnya e, e, jadi e, contohnya aja itu e, di bagian e, Central Java ya Central Java itu buah pisang atau banana mereka itu menyebutnya e, sebagai e, gedang. Sementara uh, kalau di West Java itu mereka menyebutnya Chow. Jadi no bio nomenklater ini berguna untuk itu, memberikan nama kepada uh, individu agar tidak uh, bingung atau confused untuk memberikan atau mengenal suatu uh, individu atau uh, spesies ya. Jadi karena faktor inilah uh, because of these factors, living organisms should uh, also have a common naming system that makes it easier to understand uh, to understand better so that the taxonomy agree to use scientific names that uh, can be used uh, internationally. Uh, the person who contribute to giving this scientific name is uh, Carol, Carolus Linnaeus jadi bapak taksonomi atau father of taksonomi itu adalah sebenarnya Carol, Carolus Linnaeus berdasarkan uh, melalui uh, penelitiannya di, uh, he gave uh, the term binomial uh, nomenclature uh, as a naming system for his type of living uh, creature jadi Uh, binomial nomenclature itu adalah is a two term naming system that use two different term to uh, name the species plants uh, animals and living organism uh, uh, the naming system for animal is similar next sorry The, the naming uh, system for animals is similar to the naming system of plant, but uh, the scientific name of plant cannot have similar to part of bi binomial. Uh, for example, American bison whose whose uh, scientific name is bison bison. Jadi uh, pada hewan itu dia boleh nama genusnya diulang untuk nama spesiesnya. Pada uh, tumbuhan itu tidak bisa terjadi. Dan biasanya, plants names uh, generally end with a plural adjective at the end, which is in uh, Latin, and disebut dengan ACAI. Next, uh, what do you think, adik-adik? Uh, uh, apakah nama ini koran di koran di koran drum uh, satifum ini? Benarkah cara penulisannya? Kira-kira. Uh, jadi, kalau berdasarkan uh, penulisannya, ini adalah salah. Jadi, bagaimana cara menuliskannya? Bagaimana <tuh. 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 ya, dia harus dimiring bila uh, handwriting dia, handwriting harus di, uh, diberi uh, garis bawah ya, kemudian. Uh, huruf pertamanya itu harus dia di uh, beri uh, huruf besar atau di kapital ya di huruf kapital. And then uh, uh, huruf kedua S-nya itu harus dia huruf kecil. Jadi ini salah. Seharusnya dia di italic, italic uh, or dia diberi garis bawah kalau kita menulis pakai tangan ya. Jadi ininya salah. Jadi uh, how to write-nya Next, how to write? Uh, harus pertama itu genus come first, first ya. Jadi namanya nama genus itu harus yang pertama, kemudian diikuti dengan nama spesies. Uh, uh, jadi harus uh, dalam bahasa Latin because we, uh, because nama Latin itu uh, nah apa namanya bahasa Latin itu adalah bahasa yang tidak berkembang lagi atau dead 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 language kalau kita kenal bahasa yang sudah mati. Jadi uh, para saintis menggunakan uh, bahasa Latin sebagai uh, untuk memberikan penamaan bagi tumbuhan, hewan ataupun organisme lainnya. Baru uh, namanya harus berhubungan dengan uh, tumbuhan ataupun hewan ataupun uh, organisme lain. Seperti yang saya katakan tadi, genus uh, name-nya should be in capitalized. And then uh, species name should be in small uh, letter, uh, and then uh, should be italized or underline. Next. So ini when I, I was studying in UKM, saya pertama kali mendengar kata ini ataupun istilah-istilah ini. Uh, holotype, isotype, ectotype, neotype, syntype, ini adalah berkaitan dengan uh, spesies uh, ataupun jika adik-adik nanti uh, melanjutkan ke master degree tentang taksonomi, uh, menemukan satu spesies baru, maka uh, spesies itu akan di, disainkan, akan di, apa namanya, di uh, di di diberi sebagai holotype ke ataupun iso ke begitu jadi holotype itu adalah is a specimen or other element used by an author or a point by him as a basis when uh, first proposing the name of a new type jadi uh, nama holotype itu diberikan kepada spesies baru yang uh, pertama kali uh, ini, sebagai yang dinobatkan di, di sebagai yang diletakkan sebagai new type-nya, jika uh, holotype ini dia harus mempunyai karakteristik yang, yang lengkap, ya tidak, tidak rosak. Ya, dia harus uh, lengkap karena dia sebagai acuan ataupun standar untuk mengidentifikasi, jika uh, diperlukan nanti oleh scientific saintis ya ataupun taksonomis. Uh, jadi uh, and then kalau isotype itu uh, adalah duplicate uh, part of uh, part of the collection number collect uh, at the same time. Jadi dia adalah duplicate dari holotype. Uh, Itulah si isotype, and then lectotype itu adalah is a specimen or other element from the original specimen. Jadi uh, yang mana dipilih untuk is chosen to become the nomenclature type if the holotype is not determined or the holotype is lost or destroyed. Jadi lectotype itu di, di, di apa namanya diletakkan jika holotype-nya itu hilang ataupun uh, hancur atau red destroy ya jadi uh, lectotype itu diberikan untuk new species uh, jika holotype-nya sudah nggak ada lagi dan dia dia, dia ditemukan kembali dan didaftarkan sebagai lectotype di museum and then for neoto, neotype uh, neotype is a specimen chosen to become the nomenclature type if the holotype is lost or uh, damage, and it is uh, impossible to design a replacement type because there is no isotype or syn-type So, the syn-type. How about the syn-type? Syn-type uh, is one of several specimen or examples mentioned by author. the author if the holotype is not uh, specified. or one of uh, several specimen which are generally designed as uh, the type jadi itulah type-nya. next uh, kita berbicara tentang six kingdom system of classification jadi ada beberapa macam uh, ada terdiri dari uh, enam kingdom ya di sini ya untuk uh, klasifikasi uh, ini jadi dia dimulai dari eubacteria archaea protis, Plantae, animalia, fungi. Uh, ini uh, ditemukan pada in the midst of 1970s. Uh, kemudian uh, the classification uh, according to Carvers uh, then divide uh, the kingdom uh, I mean the uh, Siarwas itu di divide, uh, divide the kingdom monera into groups namely eobacteria and kingdom archaeobacteria. This is because there are many genetic differences between uh, the two groups. So far uh, so far six kingdom system of classification is consist of this one. Uh, jadi terdiri dari ini. Jadi berdasarkan itulah si Carlos dia memisahkannya menjadi eobacteria dan archaeobacteria. Next Uh, history of, of the classification of bacteria and archaea. Uh, the history of classification of bacteria clearly de demonstrates uh, that change were caused by uh, the availability of new techniques. Uh, the late 19th century was the beginning of bacterial taxonomy, and uh, Ferdinand Kahn in uh, 1872 was the first to classify six genera of bacteria as a member of plant. Jadi uh, pertama kali pada tahun uh, 1872 ya 1872 si uh, Kon mengklasifikasikan bakteria menjadi uh, enam genera. Uh, and then uh, pada tahun uh, uh, at the time we saw the morphology uh, growth and then uh, apa -apa, morphology growth requirement and pathogenic potential were the most important taxonomy markers at the beginning uh, in 20, 20th century special and biochemical data were used Uh, in addition to morphology uh, As important uh, For the classification and Identification of microorganism. Jadi uh, pada tahun uh, Abad ke-20 ya fisio, uh, Secara Physiological and biochemical Data digunakan untuk Mengklasifikasinya Next And uh, kingdom archaebacteria, jika adik-adik boleh lihat di sini ciri-cirinya itu adalah pertama dia like peptidoglikan. Jadi peptidoglikan itu uh, is uh, is a rigid uh, envelope surrounding the cytoplasmic membrane of the, uh, most bacteria species. Uh, uh, produce membrane lipid and then they they have characteristics for this membrane lipid consists of uh, fatty acid linked by ether bonds to molecules of glycerol and then they have uh, more than eight uh, polypeptides uh, biasanya 10 sampai 12 ya eh uh, polypeptide kemudian have an initiation uh, tRNA with an unmodified methionine next Uh, classification of archaea bacteria, they have uh, some uh, phylum. The first is uh, the phylum Crenarchaeota, di mana ini adalah uh, the archaea which has uh, the ability to tolerate uh, extreme high the temperature. They they can live uh, for the extreme ya, extreme temperature. They bisa hidup di suhu yang sangat sangat panas atau hot. Uh, sekitar for example uh, thermophilus, thermophiles they have uh, they can grow at above uh, uh, 100 derajat celsius ya yeah. jadi mereka um, degree celsius dia bisa hidup di di suhu uh, 100 uh, degree celsius jadi dia bisa ditemukan di volcanoes and hot spring in in my country many volcanoes and hot spring so uh, At hot spring tuh, so, jadi contohnya adalah metanopyrus candleri. jadi ini bisa ditemukan di uh, gunung berapi yang sangat panas. So next, yang kemudian adalah mesofil. Mesofil ini de, mereka boleh hidup uh, pada suhu atau temperatur 20 until uh, 40 degree Celsius, uh, biasanya ditemukan di dairy products. Contohnya adalah si listeria mono, uh, monocytogenes. listeria monositogens next next please and the last for uh, phylum seranokayota adalah si jadi mereka ini uh, spesies ini boleh hidup di suhu uh, 10 degree celsius under 20 degree celsius. Jadi dia uh, eh, MNS 10 20 degree celsius. Jadi dia ditemukan di North and South Pole and di others glaciers uh, part of the earth. Contohnya adalah Cryseobacterium Greenlandensis. Jadi inilah dia contohnya dalam uh, scanning atau uh, SEM uh, image ya. Jadi scanning electron microscope image seperti ini bentuknya. Next Uh, jadi uh, uh, classification archaea bakteria itu yang kedua adalah the film Euryarchaeota. Jadi uh, euryarchaeota ini they can uh, surviving extre in extreme alkaline condition uh, and then uh, the bacteria uh, the only bacteria to form perform cellular respiration using carbon. SN elektro reseptor jadi dia bisa menggunakan uh, apa namanya seluruh respiration uh, menggunakan karbon sebagai uh, reseptor elektronnya jadi beberapa dari film eurykaryota ini adalah metanobacteria metanococci metanomicrobia uh, yang di deskripsi sebagai uh, metanogens uh, itulah dia jadi uh, next and then uh, film the film horror kayota film horror horror kayota ini adalah hyper thermophilis uh, di mana termasuk di bawah dari uh, subkategori they have the ability to survive extra extremely high temperature jadi dia bisa uh, hidup di temperatur di atas uh, 128 derajat Celsius. Jadi bakteri ini di, dipercayai bahwa uh, bakteri yang pertama kali hidup di muka bumi ini. Next. And uh, the phylum taum tauma ini Uh, merupakan uh, bakteria yang uh, import, uh, are important uh, ammonia oxidizer, jadi dia bisa mengoksidasi amonia di aquatic dan terrestrial environment, jadi dia bisa mengoksidasi meng uh, apa namanya uh, amonia di dalam air dan di dalam uh, daratan, uh, daerah apa namanya lingkungan daratan gitu. Uh, they are capable for oxidizing ammonia at much lower substrate concentration dan uh, amonia oksidin bakteria, and so probably the dominate in oligotropic condition and many uh, the example of Thamar Thamar kayota itu adalah seperti nitrosopumilus maritimus yang merupakan adalah marine uh, a species marine dan di, uh, yang hidup di live uh, live in the open ocean ya yeah. Jadi uh, inilah si Taumara Keota ini dia bisa hidup di antara 100 meter dan 350 meter uh, dari eh, apa kedalaman dari airnya itu. Next uh, the fifth is the film nano nano, nano archaeota itu adalah uh, film uh, yang sangat sedih apa namanya? Uh, very small paristic archaea uh, the cell -nya itu kira-kira uh, 0.4 micrometer uh, diameternya dia mempunyai diameter sekitar 0.4 micrometer dan replicate-nya hanya ketika uh, ber, apa attached to the surface of E. Uh, jadi dia uh, adalah hyperthermophilic yang bisa hidup kita pada suhu 90 degree Celsius. Metabolismenya is not known, but it is host is an autotroph uh, growing with a, a hydrogen as electron donor and elemental uh, sulfur as electron acceptornya. Uh, next. and then kingdom Aobacteria, kingdom aeobacteria uh, contain peptidoglycan and then they produce membrane lipid consisting of fatty acid linked by ester bonds to molecule of glycerol and then they uh, a simple rna polymerase consisting of four polypeptides and have uh, an initiator tRNA uh, that has a uh, modified methionine, they have flagella which help uh, in locomotion jadi mereka bergerak menggunakan flagella. Mereka uh, bereproduksi melalui binary fission atau budding dan uh, beberapa juga mempunyai filia Next. Nah, Uh, classification of eubacteria itu yang pertama adalah film cyanobacteria. Filum cyanobacteria ini atau blue green algae, dia mempunyai ciri-ciri atau karakteristik uh, uh, yang diambil dari algae and bacteria. Jadi adik-adik boleh bisa lihat di sini, boleh lihat di sini uh, cyanobacteria uh, ha, apa namanya adalah prokariot merupakan ciri dari bakteria and then dia dapat berfotosintetik yang merupakan ciri dari uh, karakteristik dari LG. and then uh, unicellular and multicellular yang merupakan juga uh, karakteristik dari uh, CLG. algae can be filamentous itu merupakan juga uh, karakteristik dari CLG. algae kemudian dia uh, di dijumpai di banyak uh, diverse habitat ya uh, juga merupakan dari uh, uh, ciri-cirinya kemudian ciri-cirinya bakteria kemudian dia mampu memp memproduksi uh, toksin toksin itu merupakan uh, ciri eh, yang memproduksi toksin itu adalah merupakan bakteria dan ini ciri dari si bakteria kemudian mendapat uh, uh, can form visible uh, colonies in water jadi dia bisa beri Uh, berhidup hidup berkoloni di dalam air yang merupakan ciri dari LG next nah mengapa cyanobacteria can uh, survive uh, di kondisi yang di uh, en apa namanya uh, lingkungan yang buruk ya karena dia mempunyai heterotokis and then uh, akinet kemudian aerotops apa itu heterokis? Heterokis are special cell that can fix nitrogen in the air which is uh, which gives uh, an advantage of thriving in low dissolved nitrogen or nitrogen limited environment. Jadi uh, he uh si heterokis inilah yang dapat memfixkan nitrogen di dalam uh, udara ya. Kemudian dia juga mempunyai akinetes Akinet ini adalah sel uh, yang digunakan untuk survive dan uh, reproduksi. Jadi dia mempunyai spora seperti sel yang mampu uh, apa namanya pada uh, situasi atau kondisi lingkungan yang sangat sangat buruk ya. Kemudian dia juga mempunyai aerotops aerotops ini yang me, apa namanya membolehkan si bakteria untuk meregulasi uh, bioensi uh, bio to reach optimum depth in the water ya. Jadi dia bisa membantu si uh, cyanobacteria untuk me, apa namanya me, mencapai uh, kedalaman optimum di dalam air. Uh. Next. Uh, uh, yang kedua adalah uh, film sika rockets, spy rockets, spy rockets ini adalah chemo heterotropik kemotropik itu adalah uh, eh uh, heterotropic organism, they are not capable of fixing carbon to form their own organic compounds. Jadi dia mempunyai panjang antara lima sampai. Uh, 250 micrometer and have a diameter around uh, 0.1 until 0.6 uh, micrometer. They have a uh, flagella uh, and then some this eobacteria make cause danger diseases. Jadi dia menyebabkan banyak penyakit yang sangat-sangat dangerous ya. Next. Nah, inilah contoh dari si Uh, Spiro Cats uh, ada brachi brachi Spira, Pilosi Koli, and then Treponema pallidum mungkin adik-adik pernah dengar ya Treponema pallidum dia uh, bentuknya seperti ini kalau dilihat dari uh, uh elektron mikroskop next uh, kemudian ada The Pylum Proteo Proteotik bakteria, proteotik bakteria ini adalah uh, bakteria uh, gram negatif yang mana uh, uh, gram negatif bakteria is a bacteria that have a much thinner peptidoglycan cell walls uh, but in addition they have an outer membrane containing lipopolysaccharide surrounding uh, the cell jadi dia mempunyai uh, uh, thinner peptidoglycan cell wall Kemudian dia uh, mempunyai flagella, flagel, flagella, flagella and uh, bleeding or by gliding demo can demo uh, by flagella or by gliding ya. Dan some uh, uh, causes uh, serious disease juga. Jadi dia juga menyebabkan penyakit yang sangat berbahagia berbahaya. Jadi dibagikan menjadi beberapa grup ya. Ada alpha proteobacteria, beta proteobacteria, gamma Proteobacteria, kemudian Zeta Proteobacteria, dan terakhir itu Acidithiobacillia Jadi inilah uh, grup dari si Proteobacteria. Next, Kingdom Protista. Uh, jadi uh, Protista ini adalah uh, eukaryotic cells, uh, kemudian they have varies in size, shape, and life forms. Uh, they live uh, in aquatic environments contohnya adalah freshwater and marine kemudian moist terrestrial environments and uh, dia juga eh uh, uh, and within the bodies of the organ ada organisme symbiont or parasit, jadi dia bisa berhidup secara parasit dengan uh, makhluk yang lain. Kemudian autotropik, uh, autotropik itu adalah uh, uh, organisme yang uh, mampu capable of manufacture complex organic nutritive compound from simple inorganic sources seperti carbon dioxide water and nitrate using energy from the sun kemudian can they can uh, reproduce both sexually and asexually sexually it mean dia mempunyai alat kelamin kalau dia aseksuali, dia tidak mempunyai alat kelamin. Biasanya dia melakukan dengan binary vision atau multiple vision, kemudian budding. Sedangkan uh, sexual reproduction-nya dia menggunakan uh, atau secara uh, conjugation. Uh, kemudian... Uh, uh, dia mempunyai uh, can play important ecological roles serving as uh, primary producer jadi merupakan primary producer and consumer atau decomposer. So, itulah dia. Jadi dari protista ini banyak sebagai decomposer ataupun primary primary producers. Next. Uh, kingdom protista is divided to three ya. Yeah. Ada tiga uh, ini film. Um, ada yang disebut dengan plant like protist, and then ada juga yang disebut dengan fungi like protist, ada yang disebut dengan animal uh, like protist. Jadi si plant like protist ini juga te terbagi menjadi uh, tiga ya. Ada preropita chrysopita, euglenopita, and then for uh, fungi like protist itu ada mixomyc kota ada akrosiomi kota kemudian si animal like protisnya ada amoeboid plagellate atau protozoan sporozoan atau siala dan siala siliat next uh, pertama saya mau menjelaskan tentang uh, the film uh, uh, plant like uh, protis atau, atau LG yang, disebut, yang dikenal dengan sebagai LG, LG itu mempunyai sifat eukariotik, uh, kemudian uh, dia mampu uh, the, the ability to photosynthesize and produce their own food. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri. Uh, uh, the film plan like protist ini ada contohnya si dinoflagellates, krishovates. Uh, and euglenoids, adik-adik bisa lihat di sini uh, bentuknya ini ada si noctiluca sentilans, and then okromonas uh, sp, and euglena viridis ini adalah contoh dari plant-like protist. Next, and fungi-like protis atau yang disebut dengan slime molds atau yang dikenal dengan slime mold, dia itu di uh, Uh, apa namanya found creeping on debris debris and then decaying leaves or twigs in soil on the forest floor on the tree canopies and moist uh, and moist dark and cool condition jadi dia ditemukan di daerah-daerah seperti ini kemudian the protoplastnya itu is not surrounded by a cell wall in the vegetative phase jadi uh, kemudian dia juga Uh, saprofitik dan uh, tidak ada klorofil atau lak Kemudian mereka uh, feed on microorganism such as bacteria, fungi, and yeast and decompose uh, the organic matter ya. Kemudian some dari uh, some of the slime molds ini adalah parasitik yang ditemukan di dalam uh, pada roots of cabbage or other plant of brassic saya family, jadi dia juga ditemukan di sini ya. Kemudian pada plasmodium statenya nya uh, resemble and phreating bodies from spore, resemblance fungi Kemudian uh, spornya have a cell wall made up uh, cellulose and are resistant to adverse condition. Kemudian mereka bisa hidup for many years ya, jadi hidupnya sangat lama. Long life uh, condition. Next. Animal-like protists atau protozoan yang disebut dengan protozoa, uh, proto disebut uh, called protozoa, uh, protozoa berasal dari bahasa uh, Greek yang berarti protos, which means first, and zo zoon, which means animal. Jadi kalau kita bisa mengartikannya adalah hewan yang uh, yang pertama ya. Kemudian mereka mampu uh, bergerak dan han kemudian mereka melakukan metabolis heterotropik metabolisme uh, jadi dia dibagi menjadi empat kategori ada amboi protozoan flagellates uh, protozoan sialate, ciliate uh, protozoan and then the last is sporozoan jadi adik-adik boleh lihat di sini contoh-contohnya bentuknya seperti apa uh, next Uh, kingdom uh, plantae kingdom plantae uh, is a multicellular euk uh, eukaryotic organism that has uh, cell walls and chlorophyll uh, chlorophyll is uh, a green substance in leaf that is used to carry a uh, carrier of fotosintesis. Uh, Jadi uh, kingdom plantae itu ciri, ciri karakteristik yang spesialnya itu adalah mempunyai klorofil uh, yang dapat melakukan fotosintesis atau memproduksi makanannya sendiri. Jadi uh, in kingdom plantae plants are grouped into two namely has no seed atau cryptogams which are a group of mosses atau uh, bryophyta, ferns, chlorophyta, and then uh, two is uh, atau panerograms. Jadi panerograms ini juga terbagi atas dua juga. Dia mempunyai bunga atau tidak ada bunganya. Yang dikenal dengan angiosperma angiosperm dan gymnosperm. Next. The pileum uh, chloropita uh, dia mempunyai uh, karakteristik atau ciri-ciri uh, uh, apa namanya sebagai berikut seperti dia mempunyai apa namanya uh, dia bisa melakukan uh, reproduksi maybe by asexual or sexual asexual uh, reproduction-nya uh, uh, by fission uh, fragmentation or by zoospores eh uh, and sexual uh, reproductionnya bisa uh, memerlukan dua i, uh, reproduk, sexual reproduction involving to identical gametes is referred to as isogamy uh, dan kemudian uh, some of them um, membentuk koloni seperti Volvox SP kemudian eh uh, juga Uh, they are greenish in color due to the abundance of chlorophyll pigments in the uh, 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 tilakoidnya, jadi dia mempunyai banyak uh, yang berlimpah-limpah ya, uh, chlorophyll pigment chlorophyll, makanya disebut dengan ini kemudian uh, next the phylum uh, bryopita si uh, eckler dan egler pada tahun 1883 dan 1892 membagi beriopita menjadi dua grup. Yang pertama adalah kelas hepatika uh, atau live words, uh, di mana terbagi menjadi tiga ordo. Ada martientiabel, uh, kemudian jungermaniales, ordo atau keratoles. Uh, dan pada kelas-kelas uh, musci juga ada tiga ordo ya, ordo spangnales ordo adrenales dan briales jadi uh, di sebelah kanan saya ini adalah uh, Apa namanya bagian-bagian uh, tubuh ataupun uh, part of the body of the bryopita dia ada sporophyte sporophyte itu consists of seta capsule and, and juga dia uh, ada uh, gametofitnya itu ada leaves, uh, main axis, and rhizoid. Next. Nah, this is uh, the example of the bryopita. Mungkin adik-adik pernah lihat ini di dekat uh, rumah, ataupun uh, apa? ini adalah merupakan contoh dari uh, bryopita, yaitu Polytrichum communae dan hyocomium uh, armoricum. Next. The Dopita. Uh, pteridopita uh, the, the peteri dopita itu uh, mempunyai ciri-ciri dia tidak uh, pteridopita do not uh, produce seeds and reproduce uh, and dan bereproduksi melalui spora atau spores uh, they, they contain vascular tissue but like Uh, silum facial vessel and ploem uh, cells. Jadi dia tidak mempunyai silum dan ploem yang seperti dijumpai pada tumbuhan lainnya. Kemudian pteridophyta have a well differentiated uh, plant body with rose stem and leaf. Jadi dia ada leaf. Jika dilihat di sebelah kanan ini ada leafnya. Kemudian ada rhizoid. Uh, kemudian ada Archegonia, anteridoni, anteridia. Hmm, inilah bagian-bagian tumbuh dari si eh uh, uh, Anteridia ini adalah uh, the male sex organ. Uh, inilah dia uh, contoh dari apa namanya uh, sex organ pada pteridophyta. Yang sedangkan untuk seks uh, female sex organnya adalah arkegonia uh, archegonia atau archegonium inilah dia uh, alat uh, reproduksinya pada peteri dopita next the peteri dopita uh, the dibagi menjadi empat uh, primary classes yang pertama fistulopsida, likopsida, spenopsida, and pteropsida. Nah mungkin juga adik-adik pernah lihat ini ya di sekitaran rumahnya tapi adik-adik tidak perasan ya bahwa ini adalah merupakan Pteridopita nanti bila adik-adik sudah ke rumah kalau jumpa ini sudah paham lah ya kalau yang ini ciri-cirinya uh, merupakan dari uh, filum uh, Pteridopita next oh beep, nah, back 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 Ah, baik lagi saya mau jelaskan psilopsida ini. No, 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 no. Psilopsida tadi yang ordo. No, forward Lagi? Ah, ini stop. Jadi, psilopsida ini adalah this uh, these are the most primitive, ya. Yeah. Kemudian, this uh, the stem is photosynthetic and branches in the dicotom, dicotom Uh, pattern uh, dia mempunyai rhizoid, rhizoid are present, leaves are uh, mostly absent ya karena dia tidak mempunyai lip-lipnya. Leaf, leaf itu atau daunnya itu diganti dengan kayak duri-duri ini. Itulah si silopsida gitu. Kemudian kalau Helicop sida itu uh, uh, commonly referred to as club moss and then eh uh, kemudian sporophyte. Kalau spenopsida itu dia dikenal dengan horstail, uh, the the plant body is well differentiated with root uh, emerging from the nodes of uh, the underground rhizome, stem, and scaly leaves. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah uh, pteropsida atau yang dikenal dengan uh, fern. Jadi dia uh, tumbuhnya terdiri dari root, stem, and leaves. Uh, next the phylum Permai uh, gymnospermae Permai, adik-adik pernah makan ini tak ada tak di Malaysia genetum genemon atau di Indonesia kami sebut dengan melinjo pernah tak <tuh> <tuh> Adakah? Ada. Biasanya suka uh, di masa apa seoleh ibunya? Tak <tik> <tik> nah, clear. <tik> Oke, okay, kalau di Indonesia kami suka masak sayur lodeh. Iya, dibanek <tik> Sedap, Sedapkah? Sedap kan? <tik> Iya benar. Jadi samalah uh, sama lah kalau di, di Indonesia ibu saya suka masa ini menjadi um, uh, sayur lodeh yang dicampur dengan carrot and then uh, macam-macam lagi lah yang lainnya. Uh, jadi gamnus means next seat. Jadi dia tidak mempunyai uh, selubung ataupun penutup. Jadi next seat disebut and the name draws Attention to the ovules and resulting seed the that are exposed openly on the megasporeophyllsnya. Jadi dia itu uh, tidak ada penutupnya langsung bijinya terbuka gitu. Next, nah uh, classification of gymnosperm in 1917 uh, counter and Camerlain classify uh, the gymnospermai gymnosperm into seven order which are cicadophilicals, benentri benentitales and cacadales Kakadale, and then Cordai, cordaitales and then Ginkgolea and then coniferales and the last is uh, genitales. Jadi uh, inilah merupakan dari klasifikasi uh, si uh, yang dibagikan oleh si counter and camera line next dan uh, classification uh, gymnospermae pada tahun uh, 19 uh, uh, 34, dia ada berubah lagi yang dikemukakan oleh Cumberland uh, dia mengkategoris gymnosperm into two classes which are further divided into different order jadi berubah-ubahlah si gymnospermae ini pertama tadi yang Tadi yang kedua ini uh, ada dua kelas. Uh, ada kelas Cicado Pit, kemudian dibagi menjadi tiga order. Uh, kemudian ada kelas Conifero Pita yang dibagi menjadi empat order. Next. Next. Cumberland. Eh, no, no, no. Sorry. Uh, in 1934... Uh, eh juga ya udah ini tadi kayaknya ya conifers conifer oh ya camerlin categories into uh, two class ya which is further divided into different order yang pertama kelas cicado pita yang terbagi menjadi du, tiga order order cicado pili order cicado cicade odales and cicada cicadales untuk kelas koniferopita itu dibagi menjadi empat ada ordo kordaiteles uh, ordo gingkokales ordo Coniferales, and ordo uh, genetales next Pada tahun 1948 gimnasium pernai kembali lagi uh, dibagi menjadi beberapa uh, film oleh si Arnold ya jadi uh, Oh, dia ini menggunakan film uh, Cicadopita Pita yang terdiri dari tiga order yang pertama itu order uh, Pteridos permales and then or yang kedua itu order Cicado Cicadeo Dallas and then the last is uh, order Cicadales Dallas uh, untuk film Conifera Pita Conifera Pita itu terdiri dari empat order ada order Cordaitales, Conif coniferales, taxales, and ginkgo And uh, for uh, phylum Chlamydos itu dia menjadi bagi dua yaitu ordo epedarel, epedrales, and then genetales. Next. Kemudian itu si Andrew Uh, pada tahun 1961 mengklasifikasikan gimnosperma menjadi enam divisi yaitu divisi Pteridospermatopita uh, and then Cicadopita Coniferopita uh, Ginkopita Genetopita, gymnosper, uh, and then uh, the last is gymnosperm of Uncertain Affinities jadi uh, inilah dia dibagi menjadi enam uh, division next pada tahun uh, 1965 lain lagi si uh, Sporn uh, pada book pada buknya tentang tentang morphology of gymnospermai dia mengklasifikasikan gymnospermai kebagi menjadi tiga divisi uh, uh, dan juga si Pilger dan Melchior pada 1954 juga sama membagikan uh, menjadi beberapa uh, divisi yang pertama adalah Cicagodopsi Sida ini ada ordo ini kemudian dibagi menjadi tujuh famili, ada famili riginop and then Medulosaceae, siahe, kalamo peteri deasiahe, gloso kira kira adik-adik ingat tak ini <laughs> banyak sangat ya Family-nya, kemudian namanya juga is difficult to remember ya eh uh, jadi itulah taksonomi sometimes we like uh, difficult to to remember about the 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 family names or um, order name sometimes we, we forgot the scientific name-nya kadang-kadang juga uh, difficult to remember the scientific name-nya next Uh, yang kedua ordernya sambungan dari yang tadi uh, ada order uh, benetitales yang terbagi menjadi tiga family and then order uh, penetoxiles yang terbagi menjadi uh, cuma satu family saja and then uh, the last is cicadales itu dia ada dua family cicadae and nelsonnya next Uh, ini juga yang koni peropsida itu terbagi menjadi dua ordo, ordo corditales and ordo Coniferales. Jadi ordo Cordaitales itu ada tiga family, bisa adik-adik lihat di sini ada Eretopidae, ada Cordati Cordaitaceae, and then Pterosilaceae. And for the order uh, Coniferales uh, includes uh, nine family ada le lebasiae, envitiziaceae, palisaceae, pinaceae, taxodisaceae, cupressaceae, podocar pasiae, cephalotaxaceae, ara arau arau Wah, pernah penat ya menyebutkannya ya. Ternyata banyak sangat nama-namanya yang sangat-sangat uh, difficult ya to spelling kadang-kadang. Next. Uh, for uh, classification of gymnosperm uh, selanjutnya adalah order taxales and order Ginkgo Kemudian uh, kemudian uh, ada si Genetopsida. Genetopsida ini ada uh, tiga family, ada Genetaceae, Wellwoodaceae, and then epedara, ep, 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 Next, Uh, but uh, for the modern classification, uh, gymnospermae uh, only divided into four main orders ya. Ada cuma ada cycadales, ginkogales, coniferales, and then uh, genetales Itulah dia dari uh, uh, yang sekarang yang modern classification tak payah kita ingat-ingat macam yang tadi tuh banyak sangat ya. Nama-namanya itu Next Nah eh, Pernah tak adik-adik eh, Makan jagung Kemudian kalau ini saya sebut Cermai di Indonesia Yang pilantus asidus di Malaysia sebut apa ya? Cermai kah? Oke okay. Siapa yang suka makan pete atau parkias biasa? Sedap <laughs> sangat kan ini dibuat sambal ya <laughs> atau mix to tauco. Kalau saya ibu saya suka masak tauco, uh, dia pakai uh, cili hijau, kemudian ada bawang bawang merah, bawang apa onion, onionnya garlic, <laughs> uh, dan dicampur ini sedap sangat. And tapi mulut tak tak, tak sedap baunya. <laughs> And then uh, pastilah ada juga di sana kelapa ya atau kokos nucifera. Nah ini adalah contoh dari angiospermae. Hmm. Jadi uh, angiospermae itu apa sebenarnya? Uh, angiospermae uh, are derived from the Greek words yang berarti angion, which mean a vessel and sperma which means seeds. Jadi dia mempunyai seedsnya mempunyai vessel yang ditutup dengan vessel. Ke lebih dari more than 250.000 different species and uh, 18 eh, 18 8.000 genera and about uh, for 53 families of angiosperma are found. Jadi udah banyak ini ya uh, un, apa namanya spesies dari uh, angiosperma. Uh, so uh, angiospermai next maybe. Uh, so angiospermai uh, are the plants that produce flower and vascular plants with leaves, uh, stems and roots. Jadi ada adik, adik bisa lihat di sini stemnya mana. Oh ini hanya angiospermai pada flower anatomy ya. Jadi di sini uh, angiospermai itu adalah uh, bereproduksi. Uh, dengan uh, pollination, pollination uh, atau bantuan dari uh, polinasi bantuan dari uh, serangga ke atau ke uh, angin ke gitu. Jadi tubuhnya itu, uh, eh sorry sorry, uh, part of uh, the flowernya itu ada anther, uh, filament, petal, sepal, pendukel ovule, receptacle, ovary. Uh, stigma style, nah inilah dia uh, si angiospermai. Angiospermai itu yang tadi, seperti yang saya sebutkan, bahwa dia mempunyai bunga. Nah, bunga-bunganya inilah uh, bagian-bagiannya dari bunga tersebut. Next, nah uh, classification of angiospermai division magnoliopita, jadi angiospermae itu terbagi atas kelas magnoliopsida. Contohnya eh, ada terbagi enam subkelas. Bisa ada lihat magnoliidae, hameliidae, karyopilidae, endendiliniidae, rosidae, dan yang terakhir adalah asteridae. asteridae. Nah, contohnya itu adalah Xanthosilum acanthopodium atau yang disebut dengan bahasa Indonesia andaliman. Ada tak di Malaysia? Pernah nampak tak? Andaliman atau Jantosilum Acanthopodium. Ada tak di Malaysia? Jadi uh, the Andaliman uh, merupakan contoh dari kelas uh, Magnoliidae. Uh, Andaliman is a wild plant. Belonging to the ruta CAE uh, family. Andilemen can only grow well in the highland ya. Jadi dia hanya bisa tumbuh di da, di, di dataran tinggi atau highland. With altitude uh, 1200 sampai 1500 met, uh, meters above sea level. And temperature with uh, 15 until uh, 18 degree Celsius. Jadi dia tidak boleh hidup di bawah eh uh, di dataran rendah atau uh, lowland. Jadi eh uh, the green andaliman fruit ini usually use uh, as a cooking spice in Sumatra di tempat saya tinggal. Jadi dia sebagai spice uh, cooking untuk makanan. Jadi makannya itu ada arsik ikan mas uh, which is uh, Bataknis uh, always uh, put andaliman to make arsik ikan mas dan nanti nomor ini. Jadi nanti nomor ini sambalnya atau sosnya itu uh, dicampur dengan uh, andaliman. Andaliman ini uh, rasanya uh, seperti uh, getar how to 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 spell it uh, like getir-getir uh, membuat kebaslah uh, lidah kita dia dia rasanya pedas dan lidah kita itu macam keluar kalau makannya kalau banyak jadi uh, dia kalau disebut di Batak itu adalah Batak uh, pepper jadi merica bata ya uh, di orang Batak saya kan orang sukunya Batak lidis itu adalah warga atau tribe dari nenek moyang saya Nah di suku kami ada memasak inilah arsikkan mas nanti nomor ini sedap sebab ini ikan yang dipanggang atau yang dibakar dan ditambah dengan uh, Sosnya ini uh, menggunakan andaliman and chili dan uh, onion or, or garlic samping juga pakai kumin uh, ya ataupun kunyit kalau bahasa Indonesia nya next. Uh, Agnios Permai juga ada kelas liliopsida uh, terbagi beberapa kelas subkelas alias alismatidae kelas, Alismati kelas subkelas aresidae subkelas komi komelinidae ziniberedae nah adik-adik pernah lihat tak uh, ini contohnya adalah etlingera elatior atau kincong atau honje jadi di Indonesia itu banyak sebutannya ada kincung, ada honje, ada combrang. Kalau orang Thailand menyebutnya adalah dalla. Ia juga boleh dicampur dengan tauco. But uh, uh, I usually cook uh, tom yum uh, use this uh, kincung ya uh, to replace uh, daun ketumbar sebab saya tak suka daun ketumbar aroma itu macam kincung nih lah. Uh, mengganti daun ketumbar tadi kalau saya masak tom yum pernah eh makanan famous ya di thailand eh di malaysia juga itu tom yum ya tapi di malaysia eh, pakai daun ketumbar kalau dulu saya makan tom yum di hentian kajang and kita eh, ke kingdom animalia ya. eh, Kingdom Animalia itu mempunyai karakteristik like simetri. Dia mempunyai beberapa simetri, ada uh, asimetri radial and bilateral simetri. Uh, asimetri is uh, any plane that passes through the center doesn't divide them into equal. Jadi uh, into equal halves. Uh, contohnya adalah spons yang merupakan contoh dari asimetri. And then radial means when any plane passing through the central axis of the body uh, divide the organism into uh, two identical uh, halves. Contohnya adalah soil Soelentrat and stenopora, and echinodermata. Um, and then bilateral uh, asymmetry Where the body can be divided into identical uh, left and the right, itu dia sama-sama ya, sama-sama besar, sama juga uh, partnya. Jadi bilateral itu gitu. Jadi dia sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian dia itu merupakan hewan uh, diploblastik dan triploblastik. Uh, diploblastik animals as uh, are animals in which uh, the cell arranged arranged into embryonic layers uh, and external ectoderm and internal endoderm. Jadi dia bisa ada external dan eh, external endoderm. Sedangkan triploblastic animals is animals in which the deploy developing embryo has a third germinal uh, layer. And then mesoderm in between the ectoderm and, endo, and endoderm. Jadi uh, dia cuma bezanya adalah uh, mesodemnya. Contohnya adalah uh, platihelmintes Kemudian solem dia juga mempunyai karakteristik uh, mempunyai pertumbuhan atau solem development. Uh, solem uh, the body cavity which is lined by mesodem is called solem. Uh, uh, present or absent of uh, a cavity between the body wall uh, and the gut wall is very important in classification. Jadi uh, solem juga ini merupakan bagian penting dalam pengklasifikasian. Uh, jadi animal possessing solem disebut dengan solemates. Uh, contohnya adalah anelida mo mollus, arthropod, echinoderms, hemichordates and chordates. Uh, and then uh, they have uh, characteristic prison, presence, and or absence notochord. What is not, what is the notochord? Notochord is the uh, uh, part of the skeletal system, uh, and then uh, it lies between central nervous system and alimentary canal. Jadi itulah ciri-cirinya simetri they have asymmetry bilateral bilateral uh, symmetry and radial and then they have a uh, uh, diploblastic or and diploblastic organization uh, they have a uh, development uh, present uh, or absent uh, notochord next uh, classification of uh, animal kingdom ini ada beberapa ya Uh, dibagi ten filem uh, filem porifera solentrata stenopora platyhelminthes mintes artopod mollusca echinoderm hemichordata and Chordata. next eh uh, what is the characteristics oh. Uh, of the chordates ya jadi all chordates possess the following feature seperti have a notochord, have a dorsal nerve cord, triploblastic, have a pipe, uh, gill pouch and cellomed. Jadi phylum chordata itu is divided into uh, into three subphylum urochordata, subphylum cephalochordata and subphylum vertebrata. Uh, subphylum vertebrata is divided into agnathans, fish shark and tetrapod. Next. Panjai. Uh, what is panjai? Apa itu panjai? Uh, apa kegunaan? What as uh, manfaat dari uh, mushroom atau panjai? Uh, so, jadi uh, panjai itu Fungi are eukaryotic uh, organism that have uh, a well-defined nucleus and other organelles, organelle cells. Fungi uh, are capable of making their own food. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. And they they also uh, called decomposer. Maybe adik-adik uh, pernah lihat ya ini. Ini adalah Rhizopus, rhizopus uh, stolonifer. Rizofus solonifer, ya, pada roti. Jadi, juga ada apa namanya nih, fermented cassava. siapa yang suka, atau kalau sebut tape ubi, dia juga menggunakan penjahit. Ada tak? Kalau hari raya, tapi sticky rice, usually menggunakan sticky rice, ya, bukan cassava itulah dia uh, contohnya yang digunakan untuk sebagai uh, makanan ini itulah penggunaannya ada juga yang menyebabkan uh, toksin next nah uh, jika adik-adik uh, bisa lihat di sini structure of fungi uh, ada for they have uh, spores also and sporangium hifa and then rhizoid. Uh, uh, most of the fungi are multicellular, but a uh, yeast is unicellular. Hmm, jadi itulah uh, tubuh atau bagian dari uh, fungi. Next. Nah, uh, After proposing six kingdoms, carlos uh, then create uh, a new concept, uh, namely the three, three domain uh, of OSIS, uh, classification, or three domain kingdom system. With the term uh, in this system, uh, three domains are formed namely uh, the Bacteria, uh, Archaea domain, and Eukarya domain. This system is uh, the previous six uh, kingdom system, resulting from a mixture of the five kingdom system and versus uh, three domain system. Jadi si versus seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa membagi tiga domain ya uh, dari si uh, sistem klasifikasinya. Uh, jadi uh, kemudian uh, seperti yang udah tadi, kalau domain Archaea itu, the domain Archaea contain a prokaryote cell, it have distinct uh, biochemistry of cell wall. Uh, the cell wall of Archaea is semi-rigid structure that provide protection to the cell from the environment and from the internal cellular pressure. Mostly the cell wall is made of... Uh, Uh, is made up of uh, pseudomarin, pseudomarin ya. Jadi dia terbuat dari pseudomarin. Kemudian uh, domain bacteria is contain prokaryotic cell, also known as eubacteria. Uh, uh, this bacteria cell have a bacteria uh, uh, bacteria RNA and contain dia glycerol diester lipids in their membrane lipid ester cake cell walls juga, juga are made up of peptidoglycan and lipids uh, lipid uh. and then uh, this member uh, juga dikenal we call uh, sebagai true bacteria and the last is eukaryote eukarya domain eukarya eukarya seperti namanya eukaryote ya, ter, uh, merupakan hewan uh, hewan uh, mempunyai uh, eukariot merupakan he uh, cell dengan uh, with a membrane bound nucleus organism of this domain have a membranes that contain unbranched fatty acid chains and glycerol The, they do not have a peptidoglycan uh, on their cell wall jadi itulah dia tridomin uh, three domain dari si Wussis classification next uh, archaea eh uh, are divided into three phyla ya ada crenaro crenar and conar chaeota next domain bacteria ada lima ya lima phyla proteobacteria cyanobacteria eubacteria chlamydia chlamidias and spirochetes next uh, but for the domain eukarya Divided into four kingdoms, ada kingdom protis, fungi, pantai, and animalia. Next, nah, this is uh, some of my uh, artikel ya. Jadi saya sudah melakukan uh, penelitian mengenai taksonomi uh, juga, tetapi uh, I identify by uh, mitokondria C sioksida oksidator Jadi saya menggunakan genko i genko satu ya. For identification batoid batoid itu adalah elasmobranch uh, fish ya. Jadi ikan uh, ikan pari ikan apa ya bertubuh lunak Elasmo, Elasmo ya yeah. Jadi uh, di sini saya menggunakan beberapa spesies spesies breed. Vitrigon heterorura, Dastia, Dastiatis jugaei, uh, jugei, Dastiatis benetti, uh, beneti, Himantura grenadi, Nitrigon hukuli, Tenura hilimna, Gimnura peosilura, po Poesilura, Rhinoptera zafanica, and the last Rhinobatos zimbaranesis. Uh, all of these fish Uh, we found from the uh, uh, some fishermen jadi uh, kami uh, pergi ke laut lah ya, mm, ya di di daerah Sumatera eh uh, Sumatera Utara atau sekitar Medan ya jadi menggunakan ini kami itu uh, memberhasil berhasil Uh, mengidentifikasi kedelapannya ini menggunakan uh, genkowi. Tetapi uh, ada beberapa yang tidak juga berhasil yang um, apa namanya? Uh, yang tidak berhasil menggunakan genkowi unit. Maybe some wrong uh, when I collect the sample. Mungkin itu ya makanya tidak terdetek untuk itu. Next Kemudian ada juga uh, identifikasi menggunakan uh, uh, apa namanya? stand 12s uh, gene and 16s uh, rna gene ya, sebagai markernya membandingkannya menggunakan spesies yang sama seperti yang tadi gen koi. Next nah ini juga saya juga mengidentifikasi uh, ikan pora pora kalau di Medan disebut ini ikan pora pora dia ukurannya kecil dia siapa yang pernah ke Danau Toba ada kata tak pernah kenal Toba Di sampling around Danau Toba ya Danau Toba Danau Toba itu sekitar uh, four hours from KNO uh, international airport ya jadi boleh lihat uh, uh, Toba Lake Lake Toba ya dari uh, disinilah di sinilah kami di di Lake Poba ini kami uh, ikan pora-pora ini. Kami melakukan uh, scanning electron microscope and energy diverse di uh, spectroscopy untuk melihat uh, the content of the sisi uh, uh, apa tuh sisi da uh, uh, scale atau scale ya dalam bahasa ininya. Jadi uh, kami berhasil. Uh, mengidentifikasinya uh, uh, apa berdasarkan sisiknya seperti apa jadi sisiknya itu uh, ada sedikit uh, uh, perbedaan, ya sedikit perbedaan pada lateral lateral line scale uh, dari pora pora ini dia tidak mempunyai fokus area tetapi, uh, pada ininya juga uh, diganti dengan uh, lateral canal. Ya, lateral canal itu lain. Dia kami temukan uh, dari pencirian menggunakan uh, scanning electron microscopy. Uh, and for this one, next. Uh, biodiversity. Adik-adik uh, tahu apa tak biodiversity? Biodiversity is mean the variety of life on the earth at all is level from genes to the ecosystem. Itulah dia biodiversity. Uh, the importance next. Ya. Yeah. Uh, tak clear lah soalan. Boleh rehat sekejap? 5 minit? Apa dia boleh? Uh, kita rehat sekejap ya. Okay. welcome back everyone. Okay, so kita akan sambung. Dr. Riza akan sambung uh, kuliah kita. So, Dr. Riza, silakan. Terima kasih. Eh uh, slide saya boleh? Uh, back to uh, no no oh no no eh stop so uh, the term uh, biodiversity uh, diversity uh, come from uh, word by uh, apa namanya uh, bio apa uh, sorry sorry uh, biodiversity is mean Uh, that uh, I told before, the variety of life on earth at all, its level from genes uh, to ecolog ecosystems next. And what is the importance of biodiversity? Uh, the bio, the importance of biodiversity is uh, first is source of food, energy, water, and then uh, for preservation of cultural heritage. And then for quality environment, uh, for pollution absorption, and then maintenance uh, ecosystem stability as, as, as producer of uh, non-renewable natural resources. Next. Uh, this is uh, some of factor of uh, the threat to biodiversity. Uh, other natural factors. uh, when this uh, some uh, natural effects of uh, the trees ya, yeah. uh, flood, flood and then for uh, apa namanya industrial way eh, apa in yeah, natural apa ini namanya banjir atau uh, ble, apa namanya banjir kemudian uh, gunung berapi kemudian ada littering ya atau membuang sampah sembarangan ini itu merupakan natural uh, factor that uh, make uh, some effect to biodiversity and also have uh, human factors nah, seperti uh, uh, apa namanya uh, illegal logging uh, industrial waste ini ya ada pembuangan uh, limbah atau waste ke sungai ada juga uh, uh, pembuangan sampah, sorry, uh, pembuangan, buang sampah atau littering to the uh, water body. Dia itu termasuk human factor. But this one is like earthquake ya. Yeah. For natural factor is air, uh, for example, uh, for natural uh, factor is uh, earthquake, volcano, and uh, uh, banjir. And then uh, untuk human factor ada buang sampah sembarangan, kemudian industrial. Uh, waste uh, and then illegal logging dan ini menyebabkan uh, bahwa dapat uh, berdampak kepada uh, biodiversity organism ya uh, next uh, how to make the, uh, dia tetap bertahan ya uh, we can do some conservation like in situ and then exit situ Uh, uh, also legislation and organization. In situ conservation is mean uh, that uh, activity occur where the uh, species naturally occurs in the world. Jadi dia tidak dibawa kemana-mana, dia tetap di habitatnya. Kemudian ex situ is conservation uh, that removing the species from its natural habitat. Jadi dia dibawa keluar ha, uh, ke natural habitatnya. Next nah it, this uh, some example of the in situ conservation ya jadi di uh, di apa saya uh, uh, di uh, di Medan itu ada Taman Nasional uh, Gunung Leuser uh, and then ada Taman Nasional Komodo uh, di ini agak jauh dari Medan Kemudian, kalau dia uh, Taman Nasional Gunung Leo Esar ini dekat dengan rumah saya. Di sini banyak uh, uh, organisme yang uh, ber apa namanya yang di dikonservasikan. Next and for uh, exit itu di Medan, di Medan itu uh, belum ada, tapi Maybe some student uh, atau ada beberapa dari kalian yang pernah ke Taman Safari. Taman Safari is example exit to conservation and then Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Kebun Raya Cibodas, and Kebun Raya Bogor hmm. ini is place in uh, in Bogor ya. Jadi semuanya ini berada di 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 daerah Bogor di uh, area Bogor. Hmm. jadi eh, jika adik-adik pernah pergi ke taman safari kita boleh menggunakan kereta atau car eh, untuk memberi makanan atau apa ya memberi makanan kepada hewan-hewan yang ada di sana yang dikonservasi secara eksitu, kalau di kebun raya Cibodas ini banyak tumbuhan ya, sama dengan kebun raya Bogor, ini eh, apa namanya tumbuhan ataupun eh, tanaman plan yang di conservation contohnya di kebun raya bogor ada pernah uh, lihat uh, bunga bangkai atau um, rafflesia arnoldi nah itu ada di kebun raya bogor tetapi uh, tumbuhnya itu atau they can grow uh, uh, some apa ya dia uh, tidak selalu tumbuh ada masanya gitu jadi inilah contoh dari uh, Uh, Exit to conservation uh, Next uh, This slide is uh, The last uh, slide from My presentation uh, Ada beberapa macam uh, Diversity Five diversity of flora and fauna In Indonesia We have uh, anggrek Kemudian uh, daun payung And then we have edelweiss Jawa ada refleksi Arnoldi, ada pohon ulin. Nah, Edelweiss, uh, Jawa ini, uh, they can uh, survive uh, hidup ya, long life ya, hidupnya lama. Dia tidak layu. Makanya, dia kalau di Indonesia disebut sebagai bunga abadi, dia tidak akan uh, berwarna tumbuh menjadi kuning, ataupun apa, dia tetap seperti itu. Dia tidak akan uh, mati, ataupun layu. I think thanks. That's all my presentation. Oh, this one. Next, sorry, I forgot. I <laughs> think uh, ini faunanya ya, ada orangutan, komodo tadi, harimau Sumatera, cendrawasih, jalak Bali. And the last uh, komodo ini masih ada, itu merupakan hewan yang paling lama atau kita sebut dengan hewan purba. Itu ada di Pulau Komodo. Is from far, far from uh, Sumatera ya. Yeah itu daerah uh, lewat lagi jawa sana. and kalau orang hutan we can uh, find in um, taman gunung leuser ya ada ini banyak di taman gunung leuser sama dengan harimau sumatera. Uh, some uh, scientists do conservation for harimau sumatera karena dia hampir extinct ya uh, udah mau punah beberapa saja ada kemudian ada jalak bali, Cendrawasih Next, thank you atau bahasa uh, Thailandnya kopun ka, kopun Kalau orang uh, lelaki yang sebutkan kopun kalau uh, perempuan kopun kah. Thank you adik-adik. Uh, saya harap uh, apa yang saya sharing bermanfaat uh, pada adik-adik. Uh, semoga adik-adik uh, lebih paham mengenai biodiversity and then taxonomy, how to give them name uh, tetap semangat adik-adik uh, saya dengar adik-adik mau melakukan exam uh, saya doakan semoga adik-adik boleh passing the exam yeah. sukses ya, yeah. kalau orang Medan bilang sukses Success, berjaya kalau orang Thailand eh orang Malaysia berjaya eh uh -uh. uh, any question so far? Okay, ah uh, kita buka soalan. Ada soalan daripada pelajar? Jika ada soalan, boleh kemukakan pada Dr. Riza. Bukan selalu dapat peluang ni. Uh -huh. Mereka malu-malu kot Oh, oh doktor <laughs> Betul doktor Ada ke? Masih ada tu S05 S06 Hello Dr. Linda Assalamualaikum Waalaikumsalam I would like to ask Thank you A question What is the similarity between a uh, factor that affect biodiversity in Malaysia and Indonesia? Similarity ya? Boleh uh, di uh, repeat the question please? What is the similarity? No, no, I mean uh, maybe uh, Dr. Siti boleh bagi ke saya sebab suara tak tak, tak dengar sangat pecah ya ah betul ada uh, ter similarity uh, ah ekosistem Malaysia uh. dan Indonesia oh ekosistem uh, similarity in Indonesia uh, I think ya yeah, uh, some uh, because Indonesia uh, dilalui oleh Katulistiwa uh, we have like volcano gunung berapi atau volcano uh, jadi itu yang membedakan antara Indonesia dengan uh, Malaysia di Malaysia adakah uh, volcano? Tak ada. Makanya uh, dari volcano maybe uh, Indonesia lebih sedikit uh, have uh, uh, biodiversity high uh, dan dan uh, Malaysia maybe yeah. because we have volcano in volcano that we uh, talk talk about uh, talk before uh, bahwa di dalam volcano itu ada se sejenis uh, bakteri yang dapat hidup juga gitu. Uh -huh. And then uh, samalah we have a uh, river, ada sungai juga. Kemudian we have sea but in Sumatra usually we have a uh, sea not, not 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 beautiful lah, Nggak bagus lah kalau Sumatra ya. Uh, different with the Yogyakarta or uh, Bali is is uh, most the apa The most beautiful uh, sea in Indonesia. Hmm. Tapi di Sumatera tak tak uh, tak ini tak tak bagus lah jika Sumatera Utara ya di tempat saya tinggal di Medan itu uh, pantainya tak tak begitu bagus seperti yang kayak di uh, Jawa ataupun Aceh. Siapa pernah pergi ke Banda Aceh atau ke Aceh? Nah itu uh, pantainya sangat sangat bagus uh, cantik apalagi ke Bali. Hmm. and Jogja juga. Hmm. Okay. Sebab Indonesia besar ya. Aha. Uh -huh. Hmm, kami Malaysia kecil saja so ekosistem itu mungkin lebihnya di Indonesia lah. Hmm. Uh -uh. Betul, betul, betul. Ada lagi soalan ke di situ? Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. My question is uh, what, do you, what do you actually do? And is there any interesting experience that uh, you have so far? The, is there any? What? Sorry? Uh, interesting experience that you would like to share. Interesting experience uh, that Dr. Riza like to share? About what? Oh. About uh, as a taxonomies. Oh, in Australia. Oh, okay. Yeah. Uh, uh, waktu saya the the apa ya namanya experience ya. Yeah. Waktu saya itu ikan pora-pora that uh, we uh, do in uh, Danau Toba atau Lake Toba. Uh, we go to the village very very far from the town downtown-nya. Jadi dia sangat uh, dalam sekali itu dan, Danau Toba itu ada lagi di, di 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 situ ada village beberapa village. Nah, di di village itu ada beberapa macam uh, pun ya, macam uh, kayak eh uh, air uh, apa ya namanya kalau kita sebut uh, sebagai kolamnya ataupun ya jadi uh, kami pergi ke sana and then we uh, like scary <laughs> because banyak hutan ataupun uh, tumbuhannya itu sangat sangat uh, sangat sangat tinggi and then we we found the nepenthes it's the first time i was i i i saw uh, nepenthes uh, di sanalah saya jumpa Nepenthes pertama sekali yang uh, tumbuhan yang boleh makan serangga. Nah, itu dia. Itu paling uh, yang paling berkesan bagi saya paling uh, the beautiful ya juga. And then uh, when I went to there, eh uh, from my uh, home ya, dari rumah saya itu sekitar 4 jam ke Toba, uh, Lake Toba and then we uh, Uh, apa namanya, nyebrang Cross by uh, Macam ferry lah Macam ferry gitu, jadi uh, kereta kita Boleh masuk ke dalam, and kita pergi Ke tengah-tengah Danau Toba Itu namanya Pulau Samosir Samosir Island And over there we uh, Go to uh, a village Yang jauh dari downtown Dan waktu di uh, uh, masa penyeberangan itu menggunakan ferry, we found some uh, apa ya ada budak-budak mandi dekat danau tuh dia kita lempar uh, uang, dia dia boleh ambil loh boleh cari itu uang di mana kita lempar ke dalam danau itu Se, sebagai ini apa ya attraction ya uh, attraction yang menarik lah kita bagi duit dekat dia tapi kita uh, me, 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 memberinya melalui di atas kapal mereka uh, berenang swim uh, in the lake ya dalam dalam ini danaunya itu. Jadi itu sangat menarik perjalanannya sekitar uh, from the uh, danau toba itu mau ke samosir island itu sekitar 20 menit gunakan ferry. Hmm. Itu jadi come to my country my hometown boleh adik-adik kontak saya. <laughs> Rasanya doktor bidang taksonomi ni paling menarik adalah sampling, betul tak? Yeah, sampling. Hmm, Tapi uh, bila nak identify, like <laughs> <laughs> Di ting, ha? difficult uh, thing ya, difficult thing ya. Yeah. Just need some uh, uh. sampling yang menarik. Uh, so yang suka outdoor, okay. uh, boleh consider taksonomi. Okey, um, ada um. lagi ke soalan kita? Ada. Mungkin tak akhir ya? Ada lagi. Okey, soalan lagi. Based on your experience on the economy, can you suggest to us which field that we can pursue if you are interested to pursue our study in the economy field? <laughs> What? <laughs> Sorry. <laughs> And can you see if you in based on your experience in taxonomy? Uh-huh. Uh, can you suggest to us um, what kind of that we can push if we are interested to push outside in taxonomy Okay, what can you suggest the field? Uh if oh. students are interested in taxonomy, uh okay. oh. my suggest is about uh I think fishes ya yeah, or river. So, uh, no, no, no. I mean the object is uh yang saya suggest adalah fish ya, yeah, ikannya. Sebab hmm. we 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 can find a fish uh in the sea or in the river ya. Yeah. Jadi hmm. uh, fish itu banyak bermacam Uh, kain apa banyak ya uh, jenis-jenisnya hmm. they have uh, a lot of variety hmm. uh, ikan jadi so now uh, saya kalau taksonomi berba, uh, ber apa uh, tertarik dengan ikan sekarang hmm. So itu adalah kajian dokter yang terkini lah uh, terakhir itu the last is about the otolith oh. of fish ya otolit of a uh, ikan keli kalau di di, tersebut uh, jadi otolit tapi not publish yet because we uh, apa namanya starting for uh, writing ya jadi baru start untuk membuat uh, manuskrip belum lagi dipublish Hmm, baik, baik. so, siapa yang mungkin berminat dengan taksonomi, so Dr. Riza mencadangkan uh, haiwan seperti uh, ikan, ya? uh, variety. Hmm. Banyak ada variety. Uh, okay. Alright, hmm. ada lagi ke soalan rasanya? Yeah. Macam tidak ada dah, eh? Okay, alright. So, thank you okay. so much Dr. Riza. Untuk uh, Penjelasan yang sangat, sangat-sangat. Uh, uh, kita teliti uh, dan saya harap uh, pelajar kita yang Dr. Liza. Okay. Uh, saya rasa bukan satu pelajar tapi kami juga pensyarah di sini banyak belajar dari Dr. Liza. So, terima kasih. Sekali lagi Dr. Liza, uh, mungkin akan boleh join kami sekali lagi nanti di masa harapan. Okey okay. boleh. boleh. InsyaAllah <laughs> yeah. Terima, terima kasih sangat. Okay. terima kasih Dr. Liza. Terima kasih. Okay. Ah kasi. okay. okay. uh, so Dr. ah uh, so yang uh, untuk pelajar semua, uh, saya rasa sampai sini sahaja kuliah kita hari ini tetapi Uh, student jangan tinggalkan dewan ya. Uh, so please remain seated in the hall. Uh, uh, kami ada sedikit borang untuk uh, student uh, isilah. Okey. Ah uh, so saya rasa itu saja. Uh, kuliah kita pada hari ini. Ter terima kasih semua. Take care dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye student. Semangat ya. Sukses selalu. Bye bye.